Hai, assalamualaikum. Di video kali ini saya hanya akan share beberapa kegiatan saya selama bekerja di kilang satu hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semua yang sudi mensupport channel saya sampai dengan setakat ini. Semoga kalian semua dilimpahkan rezeki dan sehat selalu. Dan inilah kegiatan kami sebelum memulakan kerja di kilang. Assalamualaikum. Pagi ini saya akan ajak kawan-kawan semua jalan-jalan mengikuti perjalanan saya membuat toce. Saya kerja sini di bagian logistik. So, setiap akhir bulan akan membuat toce secara manual. Walaupun kita punya sistem untuk toce secara otomatis, tapi setiap bulannya kita pastikan akan membuat stok cek secara manual. Ini stok yang semua barang saya akan kira. Yuk, ikuti perjalanan saya mengira stok cek. Kira barang satu-satu. Jadi nanti setelah kita mengira membuat kiraan secara manual, kita akan buat key in di dalam sistem apakah kiraan manual sesuai dengan kiraan secara sistem yang kita buat untuk pastikan dia punya kuantiti sama atau tak. Oke, ikuti perjalanan selanjutnya. Dan saat ini kita sedang melakukan proses tagging label, pemberian label barang yang mau diekspor. Seperti ya guys, pemberian nomor untuk kotak yang akan diekspor. Ini proses pembalutan barang yang akan dihantar. Jadi di wrapping cantik-cantik seperti sebelahnya itu. Sebab barang ini mau diekspor, jadi harus rapi pembungkusannya, packingnya. Pusing-pusing tak pening ke bang kepala bang? Boleh ya. Oh boleh. Pusing-pusing ulang alik. Ini boleh dijadikan acuan macam mana packing terbaik kalau barang mau diekspor. Harus kuat dan rapi. Siapa yang nambah gambar kau? Saya gambar kan? Tak ada, biar famous. Ada yang benerin lampu di atas. Thank you.
makan. Oke, sobat-sobat semua, sampai di sini dulu perjalanan cerita saya hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.